Bertempat di gedung Rektorat ITS lantai 1, tim Sapu Angin ITS mengadakan konferensi pers mengenai pembatalan lomba Sel Eco Marathon 2013. Manajemen umum tim Sapu Angin, Auliyah Rahman, menerangkan bahwa pembatalan lomba ini dilakukan secara sepihak oleh panitia Sel Eco Marathon dikarenakan kondisi kabut mengurangi jarak pandang pada lintasan. Pembatalan ini membuat tim Sapu Angin ITS mengalami kerugian material maupun mental yang besar. Walaupun batal bertanding, tim Sapu Angin ITS telah mengharumkan nama bangsa dengan disabetnya juara Tribology Award yang merupakan satu di antara 5 kategori Off Tracks Award. Gelar tersebut memberi semangat tersendiri bagi tim Sapu Angin. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan tim Sapu Angin pada kompetisi Student Formula Japan yang diadakan September 2013 mendatang. Memang benar-benar harus dipersiapkan dengan sangat matang untuk bisa lolos teknikal inspeksi saja. Biaya lagi, soalnya biaya lagi. Dari Gedung Rektorat, Kru ITS TV melaporkan.